sampai setelah perjalanan yang cukup jauh dan berliku-liku, kita sudah sampai di objek wisata Uluwatu. Kita mau beli tiket dulu karena nanti akan pakai kain-kain ini. Ya, semoga dapat tiket untuk nonton tarik kecaknya ya. Yang sore katanya bagusnya sore. Jadi terus di cerita fik, cerita yuk cerita. Berapa harganya? 30.000. 30.000. Oh, oke. Okay. Terus kita kemana nih? Semoga dapat yang tiket itu ya. Sama. Iya. Oh. Langsung lari ke sana. Tiket masuk, Pak. Udah. Ayo cepat yuk. Harus cepat-cepat katanya. Harus cepat-cepat. Tiga ya? Iya. Satu, dua, tiga. Bacanya buruan. Yuk, langsung. Sumpah, ya. Makasih. Ayo buru-buruan. Harus buru-buru nih. Biar dapat tiket. Kita harus jalan dulu. Gimana ini? Aku. Ini saya kok main di perut sih? Salah ya pokoknya ya? Enggak, dia. Saya di perut ini. Bukan di pinggang. Enggak ada pinggangnya saya. Jalan dulu kita, guys. Semoga dapat, guys. Dapat. Tarian. Enggak, guys. Antri banyak banget. Jalan di sini juga macet banget. Kita antri guys, semoga dapat ya guys. Semoga dapat guys. Untuk ambil tiket untuk cak antrinya tuh. Harganya tadi 30.000 ya. Biar tiket masuknya 30.000. Kalau cari lihat target ini harganya 150.000-an lah. Di online tadi udah nggak ada, udah penuh. Nah. Oh, India. Dapat jam berapa? Jam 6. Jam 6. Oh, gitu. Terus kita kemana nih? Jalan-jalan lah. Ini ke sana. Akhirnya dapat juga nih tiket 150.000 aja tanpa lewat calo ya, guys. Dan banyak banget tour travel ya. Jadi ngantrinya tuh. Tapi nggak terlalu ngantrinya, nggak terlalu lama sih ya, Rin. Nggak terlalu lama banget lah ya. Mungkin karena kita datangnya jam 4 ya, jadi masih bisa dapat nih. Dia tuh ada dua show katanya. Satunya tuh jam 7-an gitu loh. Jadi kalau nggak dapat yang sore, dapatnya yang malam gitu. Kata netizen gitu. Kalau nggak percaya, tanya bapaknya. Nah, tuh pemandangannya keren banget ya. Guys, kita meluncur ke sana guys, karena ini nanti sebentar lagi jam 5 dibuka guys. Jadi kita nggak dapat tempat duduk. Karena kita harus rebut ini tempat duduknya. Gak ada nomor kursinya guys. Tiga orang ya, silakan satu, dua, tiga. Oke. Silakan, Pak. Let's go. Heeh.
Kapasitas penontonnya berapa ya, Beli ya? Kita hanya 1000 orang. 1000 orang. Iya. Per harinya itu show-nya berapa, jam berapa nih, Beli? Kita jam 6 sore. Reguler show-nya kita tetap di jam 6 sore. Oh, durasi show-nya kurang lebih 45 sampai 1 jam. Oke, iya. Makasih, Beli. Sama-sama. Tunggu kedatangannya. Tunggu kedatangannya kembali. Ya, saya udah datang. Silakan, Kak. Sudah pada penuh semuanya. Saya sudah keluar dari jam sana. Semoga dapat yang terbaik. Oke. Okay. Yes. Guys, kita lihat ini dulu. Ramai banget, guys. Kita naik ke atas untuk duduk. Oke. Nah, kita datang ke sini bareng sama Grandma dan Grandpa sebelakang saya. Mungkin yang dulu konser datangnya ini. Mungkin dulu konser pun juga balbalan begini. Belum tahu tau ya. Tapi kok ada balbalan memang? Bola api tapi. Serius? Bola api. With my friend, it's my grandma, grandpa. Grandma, grandpa. Kan sudah longsor, kita lihat. Orang pada sibuk. Panasan dia ngepang rambut. All our visitors who have been sitting in this lovely amphitheater since 5 this afternoon under the sunshine. And they say, if the skin color doesn't change into fans, our greetings and welcome to all of you. Om Swastiastu. Om Santi Santi Hum. Well, Om Swastiastu is our Balinese Hindu greetings, mean God bless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Ta 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 ta
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Oh, my God.